Oke, balik lagi sama gue Hani Project. Kali ini gue akan review lagi review yang ketiga dari IDBS Simulator ya. Di sini ada pembaruan bis baru juga. Ini ada udah ada Prima Jasa ya. Prima Jasa. Ini ada lokasi juga Banten Cikampek. Penambahan terminal Jakarta, penambahan Grapi. Misalkan lo yang berat maininnya, lu ada settingan high sama low gitu ya. Untuk yang high, dia itu ada sistem cuaca gitu ya, cuaca antara pagi malam juga. Setelah itu ada di sebelah kiri ada icon lampu ya, bisa nyalain lampu seperti itu. Di pembaruan kali ini juga kita bisa nambahin musik, dengerin musik seperti di icon sebelah kanan ada icon musik gitu ya. Bisa kita klik di situ, kita browse, kita bisa pilih lagu-lagu sesuai yang ada di folder memori kita, internal kita atau eksternal kita. Bisa pilih dari situ bebas. Jadi ngangin BT, ada penambahan lagi pom Pertamina ya, di update kali ini, terbaru kali ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuman di sini juga kualitas saya agak berat ya, padahal gua udah pakai RAM 2GB. HP cepet panas juga nih. Game-nya emang grafiknya lumayan bagus, berat juga nih game. Saya juga ini dengerin lagu Diohau. Milih browse dari icon musik yang bisa dipilih. Nah, untuk yang ini versi kedua di set low. Ada beberapa fitur yang dihilangkan. Sebelumnya di icon sebelah kiri yang sebelumnya ada lampu ya buat nerangin jalan, di sini dihilangkan. Untuk yang lainnya sama, tidak ada perubahan, tidak ada yang dihilangkan. Mungkin itu saja. Di set low itu tidak ada siang malam, siang terus. Soalnya kalau malam icon lampunya gak ada, hilang. Nanti bisa tabrakan di jalan. Oke, kita coba dulu ya, masuk Pertamina isi bensin. Di sini belum ada penambahan fitur buat ngisi bensin ya. Dan disayangkan juga di sini tidak ada peta. Kalau misalkan kita nyasar gitu, mau nyari lagi jalan susah, bingung. Beda di set low agak ringan banget ya. Cuma di sini ada kelemahan juga ya di pembaharuan kali ini. Si bisnya itu kurang stabil. Jadi kalau misalkan kita belok terlalu tajam gitu ya, bisnya miring. Beda dengan persis sebelumnya yang stabil gitu ya. Nah, miring seperti ini. Jadi kayak beca. Kayak beca roda 3 dimiringin kayak gitu kan. Ini bahaya, bawa penumpangnya banyak kalau terguling. Di sini juga ada rambu-rambu ya. Tol Jakarta Bekasi belok kanan barusan katanya. Oh ya, di sini juga ada penambahan jalan tol. Penambahan jalan tol. Jadi kita bisa masuk jalan tol. Ada area ke Jawa Brebes ya. Petanya lokasinya ini di pembaruan kali ini cukup luas.